Ini Bacan Doko. Bacan Doko, Doko juga. Ya? Tapi ini Lokbar, Bang. Ini lokasi baru. Oh, Lokbar, yang lagi, lokasi baru. Ya, lagi viral juga ini. Oh, tambangan baru ya, Bang? Tambangan ya? Baru, betul, Bang. Tapi untuk seratnya itu benar-benar banyak lah. Intinya yang sudah mengakui kalau Lokbar itu seratnya itu istimewa. Seratnya istimewa. Iya. Bacan. Assalamualaikum Bang Ozi. Waalaikumsalam Bang Hendra. Gimana kabarnya Bang Ozi? Alhamdulillah baik Bang. Gimana Abang sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat? Seger buger. Mantap surantap. Oke, ini kita baru ketemu Bang ya. Iya. Udah lama banget nih. Jadwalnya gagal terus, gagal terus. Udah berapa kali ya gagal ya? Maklum lah susah kalau urusan sama bos ini. Aduh, sorry banget ini. Oke, Bang Oji, ya, mumpung siap. Lagi masuk nih, kita ya, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Ya. Biasanya Bang Oji kan bacan ya, ya ininya. Betul. Tapi di sini ternyata nggak cuma bacan ya. Betul, ada batu akik lainnya. Oke. Serta ada aja, beberapa. Kalau batu akik lainnya, ini banyak sih, ada Sungai Dare, ada anggur, ya. Ada gambar juga, macem-macem okay. Lah. Oke, okay, ada ini ya, ada Moonstone. Kalau sekarang kita mau promosi dua jenis aja dulu kali ya. Oh ya. Bacan sama Moonstone ya. Moonstone ya. Bacan dulu. Sama Moonstone. Oke, okay, kita mulai, Bang Oci. Ya. Dari mana nih? Pertama dari sini ya. Ini ada beberapa Lostone ya, Onstone ya, lepasan Moonstone. Ini. Siap. Ini untuk range harganya itu 750 sampai 1.500 ya, Bang. 750 sampai 1.500. Iya, wow, betul. Okay. Ini Sri Lanka semua ya, ini Sri Lanka semua. Betul. Birunya udah keluar. Birunya sudah keluar. Kristalnya udah bersih. Kristalnya waduh, udah pasti. 7.5 ya. 7.5 murah sampai sekali 1,5. Pokoknya. Sampai 1.5. Iya. Sedap, sedap, sedap. Nah, oke, kemudian lanjut Bang, kalau yang kotak-kotak nih, nah, sebelahnya. Untuk yang kotak-kotak ini range harga itu mulai dari 1 juta sampai 2 juta ya. 1 juta sampai 2 juta. Ya, oke, kalau Moonstone juga ya. Ini Moonstone Sri Lanka Ceylon punya, ini harganya kalau yang ini nih harganya 2 juta ya. Yang itu yang ya. Contoh yang pertama yang ini 2 juta ya. Iya, 2 juta. Kalau oke. Yang ini harganya 1,5. Yang sebelah kanan 1,5. 1,5, yang ini 2 juta. Oke. Nah, yang ini 5 krat, yang ini 4,6 krat. 4,6 krat. Ya, tapi harga lebih mahal. Karena? Karena untuk warnanya, birunya tuh lebih dia lebih solid. Lebih dapat ya. Lebih dapat. Lebih dapat warnanya, lebih betul, banyak birunya. Iya. Oke, gitu. Kita lanjut yang udah ada ringnya nih, Bang. Ah, untuk yang ada ringnya nih, okay. Ini ringnya itu ring Mardani nih. Pantes. Ini custom ya. Custom ya. Ring Mardani punya ini. Ini real ring Mardani ya. Ini kalau yang ini harganya itu 5 juta, Bang. Yang ini yang di ini open 5 ya. 5, ya. Masih boleh nego, Bang, ya 5-nya ya. Masih lah. Masih lah. Bisa. Damai lah. 5 kemudian, yang ini, oke. Okay. Ya. Yang ini? Oh ya, tadi yang ini itu 5 kratan ya. 5 kratan ya. 5,35 krat. Oke. Okay. Nah. Kalau yang ini sama juga nih. Ini ikatan Mardani juga nih. Okay, ini full tabur, siap. Desainnya mewah. Mantap. Sekali. Mewah sekali nih. Yang ini harganya 7.500 ya. 7.500. Di opennya ya, 7.500 ya. Ya, karena size-nya dia lebih besar ya. Lebih besar juga. Oke, okay. Lanjut ke yang bacan nih. Bacan. Waduh, ya. Mantap nih, mantap. Bacan yang ini size-nya small. Untuk yang ini harganya 5 juta, Bang. Yang ini harganya 5 juta, harganya ya? Harganya 5 juta. Harganya 5 juta. Harganya 5 juta. Tuh. Masih boleh goyang-goyang nggak 5 jutanya, Bang? Bisa lah. Nanti datang aja ke toko. Nanti kita nego-nego mesra nanti. Nanti di diskon sama nego mesra. Siap, di toko. Siap, pasti pokoknya. Oke, lanjut. Nomor 2, Bang. Nomor 2. Yang ini bacan Doko Majiko juga ya. Siap. Ini ringnya. Okay. Mewah sekali juga nih, yep. Ini full tabur. Yang ini okay, harganya mantap. 10 juta nih. Yang ini 10 ya? Ya, harganya 10 juta. Yang ini size small. Oke. Okay. Kemudian ayo. Selanjutnya, lanjut lagi. Untuk yang ini size medium nih, Bang. Yang ini yang mediumnya? Ini mediumnya. Oke, okay, yang medium. Ini yang medium, ini ikatan perak Mardani juga. Ini ukiran kerancang ya. Kerancang ya, okay. Tebel sekali dan untuk batunya juga tentunya mewah ya, Bang. Luar biasa ini ya, dari warnanya, kristalnya. Iya, Bang. Ini waduh, luar biasa. Kalau yang ini lumayan nih, Bang, harganya, Bang. Oh, oke, okay. Berapa, Bang? Yang ini nih, harganya 20, Bang. Yang ini 20, yang ini 20, iya. Ya. Oke, okay. Masih boleh nego mesra ya? Bisa lah, gampang nanti. Bisa diatur.
Nah, kemudian untuk lagi bang, yang satunya ini size medium juga. Ini okay. Size-nya lebih besar sedikit dibanding tapi, yang tadi ya. Ya, tapi untuk warnanya dia lebih pekat, warna lebih kental. Lebih pekat. Ya, okay. Lebih sadis juga kristalnya ini. Waduh. Yang okay. Ini harganya 25, Bang. Yang ini 25. Yang ini 25. Opennya 25 ya. Ya, ini perak kerancang Mardani juga. Ini posisi ukirannya juga mantap sekali ini, Bang. Waduh, ya. Luar biasa mantap ya. Ini, waduh. Oke, okay, nah, lanjut lagi, Bang. Kemudian yang ini nih Bang, ini mungkin untuk para pecinta bacan mungkin sudah pada tahu ya dengan batu ini ya. Okay. Karena ini sering saya posting atau diunggah juga di YouTube waktu itu. Oh, di YouTube. Nah, di YouTube. Itu ini lumayan bikin apa banyak ya yang percaya nggak percaya Bang. Okay. Karena harganya yang sangat lumayan Bang. Yang ini harganya tuh 100 juta, Bang. Yang ini harganya 100 juta. Oke, 100. Yeah. Tawaran tertinggi baru berapa, Bang? Ya? Yeah? Tawaran tertinggi baru 90. Berapa? Mas 90? 90. Kagak mau. Kagak mau. Maunya net di angka 100, net Bang. Net di angka 100, yeah, ya. Oke. Okay. Kemudian untuk sebelahnya. Kalau yang ini unik banget, Bang. Ini apa, nah, Bang? Ini bacan coklat, Bang. Bacan coklat. Bacan coklat. Mm-hmm. Nah, tampilannya kelihatan hitam, kelihatan loreng. Tapi okay. Ini kalau di center, itu dia coklat Bang. Di center coklat, coklat ya. Coklat, betul, coklat okay. Ini. Bacan mana Bang kalau ini Bang? Ini bacan Doko. Bacan Doko, Doko juga. Ya? Tapi ini Lokbar Bang. Ini lokasi baru. Oh, Lokbar yang lagi, lokasi baru. Ya, lagi viral juga ini. Oh, tambangan baru ya Bang. Tambangan baru betul Bang. Tapi untuk seratnya itu benar-benar banyak lah intinya yang sudah mengakui kalau Lokbar itu seratnya itu istimewa. Seratnya istimewa. Iya. Bacan Lokbar. Lokbar. Lanjut Bang, yang gede-gede banget yang belakang nih. Nah, Bang. Ini dua-duanya dari bacan coklat juga nih Bang, cuman dia sudah naik warna ini ya. Oke, udah ini berubah full jadi warna dari ya. Warna coklat tadinya. Ini 1 tahun Bang saya pakai. 1 tahun ya? 1 tahun, dari full tampilan seperti ini. Tadinya seperti tadinya itu? Tadinya seperti ini, okay. Ini sekarang sudah seperti ini Bang. Waduh, mantap banget. Berarti bacan sering dipakai aja berubah sendiri ya? Betul. Karena dia bisa dikatakan batu hidup ya. Batu hidup. Iya. Siap. 1 tahun saya pakai, kemudian warnanya sudah berubah seperti ini. Udah bagus ya. Ya, ini peraknya ini saya bikin langsung dari Garut nih Bang. Jauh juga? Iya, ini pesen langsung ke sana ini. Oh, handmade di sana. Handmade di sana. Siap, ini motif naga ini, ukir motif naga. Naga juga ukiran. Iya. Oke, yang ini nih Bang. Berapa nih Bang? Saya penasaran nih Bang. Kalau yang ini open harga di 50 Bang. Ini di open 50 ya? Betul. Di open 50. Ini sebelum giwangnya muncul, bolehlah. Karena harga masih oke okay, gitu kan. Okay. Kalau nanti udah giwangnya sudah muncul, mungkin harganya udah beda lagi. Oh, beda lagi di atas 50 ya. Iya Bang. Oke okay, lanjut Bang, yang nah, paling jumbo. Yang paling jumbo, ini saya namain itu bom-bom nih Bang. Bom-bom. Bom-bom, ya karena size-nya itu sangat montok sekali Bang. Size-nya montok. Montok sekali, 32, okay. 26, 16. Siap. Iya. Nah ini untuk harganya itu harganya itu di angka 60 nih Bang. Ini di angka 60 ini ya. Ini dari coklat ini natural 1 juta persen. 1 juta persen. 1 bukan juta 100 persen. Lagi ya. 1 juta persen. Persen. Ya. Waduh. Ini natural 1 juta persen ini dari full coklat. Dari 1 full tahun coklat. Saya pakai udah berubah seperti ini warnanya Bang. Oh, coba dipakai Bang, dicoba Bang. Saya pakai ya. Kalau yang Abang pakai apa tuh? Nah, ini bacan coklat yang mungkin semua pemain bacan itu udah tahu semua. Oh. Dengan bacan ini. Bacan ini. Jujur aja batu ini saya sudah laku. Oh iya. Nah, ini sudah laku. Udah laku. Ini namanya Mr. Alphard. Mr. Alphard. Nah, okay. Saya namain Mr. Alphard. Ini batu okay. Sudah laku. Mm-hmm. Kemudian sama si pembeli barusan banget ini dititipin ke saya. Oh, barusan. Karena beliau lagi ke Surabaya. Oh, karena besok okay. Ada yang mau nonton batu ini. Mm-hmm. Ya, jadi kalau misalnya ada yang cocok harganya, katanya mau dilepas lagi nggak apa-apa. Oke, nah, dan ini, berapa nih Bang yang ini Bang? Ini jujur kemarin dibeli sama customer saya itu di angka 75 Bang. Di angka 75 ya? 75 ya, dengan 75. Size medium ini. Oke, kalau sekarang gimana sekarang nih? Sekarang yang punya minta net di angka 100. Net di angka 100? Net di angka 100. Oke, ya. Oke, oke, siap. Untung ya berarti ya? Iya. Oke. Oh ya, yang ini saya pakai ya. Yang terakhir tadi Bang. Oh, nah ini Mister Bom-Bom. Mister Bom-Bom, oke. Ya.
Wah, itu dia kalau di jari, waduh, mantep banget. Karena badan saya gede, jadi saya memang pakaiannya yang gede-gede, Bang. Oh, yes. Mantep, ini sepasang nih. Ini ukirannya pasang, pun ya? Sama saya bikin nih. Oh, ya, naga juga ya, naga semua, ya. Iya. Nah, siapa yang mau, bisa lah nanti kita nego mesra. Nego mesra. Nego mesra. Iya, Bang. Oke, Bang Oji. Siap. Berarti yang mau nanya-nanya, WA-nya berapa nih, Bang, nomornya, Bang? Ah, untuk WA-nya di 081-333-03-7899. Siap. Selain WA, Bang Oji, ada apa lagi kita? Ada Instagram, okay. Ada Facebook, siap. Ada YouTube, ada TikTok, okay. Semuanya namanya Ozi Cavalera Game. Ozi Cavalera Game. Ya, sama seperti nama toko, logonya ya. Ini ya. Logonya ini. Logonya ini. Ini, ya, okay. Ini logonya. Ozi Cavalera Game. Wow. Nanti linknya kita sertakan di deskripsi, Bang, ya. Oh iya, siap-siap, Bang. Lengkap. Lengkap pokoknya nanti. Oke, okay, Bang Ozi. Ya, siap. Kayaknya liputan singkat kita udah selesai. Oh, wah, iya. Singkat, siap, siap, siap. Kalau ya. Gitu udah sore juga. Kita izin pamit. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, Bangku. Waktunya udah jarang banget dapat kita ya. Waduh, jarang banget ketemu Bang Ozi ini. Oke, okay, kalau gitu saya izin pamit. Semoga lebih lancar lagi ya. Amin. Oke, saya izin pamit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.